Baik pemirsa, kami dari DPC PWRI Kabupaten Wajo, Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia, mendapat informasi dari perwakilan Kecamatan PWRI, Kecamatan Tanah Sitolo, bahwa adanya warga masyarakat lansia dan kurang mampu kami kunjungi di daerah Lebonge, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo. Adanya informasi dari warga masyarakat sehingga kami dari kabupaten turun ke kecamatan. Karena memang program kami, program kerja kami untuk selalu menyantuni anak yatim dan kaum duafa, fakir miskin dan orang yang tidak dan memang layak untuk dibantu. Oleh karena itu sehingga kami datang di lingkungan Lebonge ini karena ada beberapa warga masyarakat di sini untuk diberikan nanti bantuan. Itu nih Pak Ayahanda. Tapi kebetulan kacik dek anu lalita oleh ki toko masyarakat oleh nama acok melalui Hero Wartawangi sana satu wartawan di Indonesia Hero melalui Rejo Rizin lo pelatukat ki sumbangi Hero artinya jadi ki sumbangi aja tani dan nilai makadah pinggang aja dek nah yang petik ke sana mau sumbangi tapi di kawah warakai kan kemana sih. Eh, tapi sini balik dulu kita. Ramah ke sisi mana ki? Jalan dulu dong. Jadi aku mau pernah di pernah dikima apa aku tuh nih karena. Nenek kakek kayak nanti. Oh anak tamu si wali ya. Iya. Tapi pelayan murai angka pabrik atau apa? Ah? Kakak Ale atau tapi? Iya. Kakek deh. Terima ya. Ini kena saya kasih anak tapi iro tanda nu tami lo pergi makanan kekasih keluarga koro Lebonge. Alalena mi corona timbala satu ni na dega pasapana sehingga iro organisasiku persatuan wartawan Republik Indonesia inaro lo kunjung-kunjung iro kaum fakir miskin kaum dapa anak yatim jadi inaro nangka laporan makadangka warga koro Lebonge alalena makasih temato dega dengan nap alaong inaro tongka lo salurkan ini bantuan ini melalui poleko Bapak Nanahu. Pabe mure, terima pabri nanti mure. Iya. Bagi-bagi tuh pabri nanti nak beraka. Iya. Iya, terledongi tahu anu ya, alina sudah sulungnya. Bagi-bagi kasih natal nama dalena. Iya. Ini gak seta? Inahu. Oh, inahu berarti. Mereka ini monroko ya? Iya. Iya. Oh anak tamu sewali sana. Iya. Oh iya, kamu tuh pele wijai ti lucu lucu lagi kok. Iya. Iya, masalah di kana amin tuh kak perlu ya. Iya. Karena pele mau permisi namu dia burak ki. Iya iya. Permisi benar burak. Iya mah. Ya pergi. Thank you.
si bawa sinasulong ini. Pamaka dai kasi tatu kuro alena ro kuro alena mi kuro bolana makadaka. Ba tu lomo tu mite tamanangi. Tabe de merwa ta pa barakai pa berena sinasulong ni. Lima deto nang ka taan ka kena dikena di made tabura. Made tabura. Pura nak laki ana mo koro mal wa bura ku yo. Diosa ni ko puskesmas se. Kurung sakit daya wae puskesmas ya. Kan ana ko mapaku endi mana ko minta guna. Corona. Corona. Biasa ke si mak nanti ada auto tiga. Oh. Ana ana si nanti si ta koro ka. Bura. Dharma. Iya. Tapi kata tu si kau ya mak ayah ni mak kau kau ni tahu nak sakit. Iya. 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 Eh, waita, mungkin kamu way lari, loh kau. Ada lah. Kita ni pernah malu way. Aku ni, anu tu. Oh, matun cimi kurus wali, lo mi kurus malah. Aku mak dah ti rumah lah. Iya. Anu pelatar nak pelat mesti madu saya, japa japa kiri demer. Iya. Ya pagi. Permisi nak pergi dulu. Biasa no, pada pemirsa kami tim Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Wajo mengunjungi warga masyarakat yang tidak mampu, artinya kurang mampu, bukan tidak mampu tapi kurang mampu. Orang tua kita ini mungkin sekitar kurang lebih 100 tahun umurnya dan istrinya mengalami kebutaan mata sudah lama. Mitani ga makona tu muntak mata tamre. Iya. Karena aja saat tahun enggak. Adanya informasi kepada teman-teman wartawan bahwa ada warga masyarakat di lingkungan Lebongi, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo mengalami kebutaan dan suaminya sudah berumur tidak bisa lagi bekerja. Sehingga kami dari PRI mengunjungi beliau hanya sekedar membawakan ala kadarnya, itu ada sembako. Ma timangu ke mure mareng kali ngamukiro. Dena. Dena tar maga pareng kali ngata. Dena. Oh. Aku yo le sai le sang kali ma. Iya iya iya. Itu mana kak itu jubani na eras me itu buta na sana itu taru. Iya iya. Angan aja ide. Itu. Bapak ketur kira lo le ngatalan. Mendari pada. Mendarinya bapak na anu itu tadi nak natar kak we yang boleh biarkan itu. Kira pun ngatala de nang kana mati bro tatat ini nanu tanam maka dah mampat iya insyaallah. Mungkin karena semua itu sehingga kita ada di sini. Kita kima apa terjadi? Buka cedang mure, Pak Berena poleko amanan Nahru, si bapak Nahru,
kadang ke anu pro kasi kedua ada keton layak dibantu kebarna anu cebe dalem na cebe iya cebe dongi kasi Pak Aco malu bine iya mam bagi magi kasi nak tambah dalem aja tak karena ayah pada hidup mana tuh kasi iya iya pada hidup mana satu kasi nak pada mana apa akar iya kita dengan aja mana pun kena tahu kasih tempelar kan tempelar kan ikan yang bisa kutahu lalai tempat dia begitu kasih mungkin saya tahu dia tak kita mure ini bisa mana nak meteta metoni mungkin 10 tahun supaya kan tadi itu anu sana ya oh iya ya sekitar 10 tahun lah kurang tahun 8 tahun iya ya iya 8 tahun di. Aku, ya boleh nak kasih meta ni rode nang kena nanu. Tapi ni ka setam re. Ni ka setam. Lah la mama. Mama. Jadi binti. Binti mama binti. Iya. Siaga bijata mo re. I se ana mani batu kasih. Iya. Telu mani tapi macam yang mana mak kue lebih ya ilfati ya maraulang iya maraulang kaki salam per tapi asa tak benar latih benar ini telu bisa mani kasih kayak berani dua mata sih ah jamang re agaknya pale pego-pego mre. Agaknya pego-pego mak kue. Itu dah mani, Pak. Sabar mani, Pak, mre. Itu mana? Iya, siaga nurut kira-kira. Lebih 100. Wah, lebih itu 100. 100 ya. Sekitar 100 siaga. Lebih 100 tahun kok. 100 tuh abang. Amre, aga le pakai nama lampu muru eh. Iya. Pak guru, pak guru kita lepas doang lah. Saya sekarang sedih. Oh, yang baru kau bercerita. Oh, wasengnya kayak Andre Andre. Siapa tahu biasa makan dangkalan di Andre Andre nama lampu muru eh. Mandari ko lainnya macam tu ibadang. Iya iya mak memang ni. Kan kamu gimana setahu orang kaya apa apa sendiri ya aku pengen salah iya lo kok masih introvert lagi alhamdulillah aku mau bicara itu ada saat mas pasang mas lalit ya kalau mau bicara kembali ya kalau ini kita kali pak iya ah kami karena apa itu lu kali pak itu tuh jadi anu kemare waktu Belanda mau hiking. Waktu Belanda kira-kira janji. Gorilla. Iyo Belanda kamu Belanda rupa janji. Masyarakat kepada perwakilan kami sehingga kami sampai di lokasi ini. Jadi engkaki OPDE sebagai ipertukangi Pak Kirin atau Lokuridi, maka dengka warga masyarakat Okoro kurang mampu. Jadi atas nama pribadi dan pengurus DPC PBD Kabupaten Wajo selalu
mengunjungi warga-warga kaum duafa dan fakir miskin serta anak yatim. Pangka kareba ma kadairu kasi sila surung ewati mati ni lakain na. Na alalila mani kur bolae. Agan na sanata jama-jaman di. Tega ka. Oh iya. Tega. Alalita mi ku bolae. Iya. Minta diga sanna mondro ko. Napa ka batampu? Oh iya. Napa ka batampu mana mate. Pulang anak mati anu tadi. Malasa memang? Iya, malasa air buah anak kebadira. Minta ke rumah lasa biasa roh? Kami ya seminggu kawa air buah anak roh. Seminggu roh roh, tapi roh lasa anak buah anak minta memang nih. Sama lasa lola. Iya. Kenapa nak terus ini? Ya tapi belum terima pabri na Pak Aco Marlobine. Iya, nampaknya yeah. Kami tak berat kak. Iya, yeah. Itu berdua yang kesinaran. Di mondok ke? Syarat ingat tahu. Iya, ke sekolah. Iya, bawa ke sini. Ke mana tak ya? Ada enggak ada? Tong mana? Agak apa leh jama-jama? Tega aga pati salah satu nak. Sana menurut tahu? Denu saya mau buku ke sini. Ini kan ini itu pulau ke apa? Ke batu. Ke di jaji. Iya, iya. Rumah kada meni di jaji ada di sana. Jadi di serta sini. Tanu meni ke apa tahu? Kayak di tanu ada yang ulah. Itu namanya sabah kita pun. Oke, Pak. Jangan. Kalau lihat, mikir lalu. Kalau lihat, tapi anu menemukan kalah keluarga menemukan yang beli bola. Iya, anu kumai. Anak-anak purane itu. Iya, kasih. Kamar iki anu. Iya. Keluarga macam ini, mesti koto. Anu, maksudnya tidak dingin, yeah. Terutama. Kau ini kering. Ini kamu bunga-bunga, tapi wadimu cuma baru bunga-bunga, kan? Dia nak lalu beli teh bunga-bunga apa? Dia kan kesih mana? Anu mau kesih mana lalu beli tahu, itu bunga-bunga. Iya. Udah. Tapi boleh di buka nu dalita artinya boleh dewan pimpinan cabang persatuan wartawan Indonesia jerorinya si Rina Elsina wartawannya namanya Mabiri bantu aku ridi aja tanu di aja tak sambil makan dah jadi ini kan apa tak berakai boleh mau makan itu ya bu eh tak apa bil itu boleh nambah dikit data udah waktu malah kasih teman saja kita ambil kompas tadi. Iya, terima ibu di. Iya. Berkahi. Meluangi Piweri. Piweri supaya sukses selalu. Selalu. Betul di sini. Semangat tamu di sini. Iya. Kunjungi ki. Kita pun ke masyarakat. Eh, maka dan kasih ukur. Iya. Tempat wakta. Alali nami. Bola. Dengan negosi bola. Sehingga angka ki. Loko kunjungi ki. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, iya. Ya, boleh Budi. Iya. Iya, masih mana perlu? Iya. Kasih banyak lagi. Iya. Siapa-siapa Bu Budi? Iya. Thank you.
nanti harus yang pulang mati nanti. Ya kau tahu mau tuan dia cuma di sini sini loh. Cuma kau ni loh. Dia nak sih nak susu sari wang ada. Ba, lolo ini susu sari wang. Ikan di Pak Beri nak cuci kulit ke Dewasa Wangen, Napi Wiri, Kabupaten Bajo. Maka dan kekasih perro sila surani ro arle nama itu motor nama ni si bawah inaro wang kalau kuri di maka dah terus cile-cile ni mana ni perro kasih sepuluh maka dah ke warga permasalahan ada beberapa titik dikunjungi ko di bunge inaro wang kaku mainnya maka dah aja tani lewi Pak Biru nanti maka decit-decit dia nama ikanan di aja tani itu iya kabe. Di sirah di tingkamnya loh. Baru di sirah di tingkamnya. Boleh anu, boleh macana. Iya. Di hadiah. Iya, aku tahu. Ini apa nih pak? Taruh nih pak, pak ambil kamu apa nama ini? Taruh kamu permisi nih nak? Iya, iya. Kabarakan di. Kabarakan di. Iya. Ati tu anu ni agak pak makai tu dia marah tu sebab ni agak. Dia marah tu tapi makan ada na na anu mah pelak kene mah tu kau tu juna. Kami pun pun macam tu. Iya iya kami tu. Jadi berarti kau marah dah terlalu lapar. Iya aje na. Cukup ale pak je. Minta ni senang apa kau tu? Iya. Nala ada kan ni tu nama apa lagi? Iya tu beli beli nak pada metok kalau pada ternyata tak solo ke mak mana tu? Mak kerap budi. Iya iya dia nak ada beli. Di pemperdi. Apa tiga? Dia kasih. Dia nak lulus nak bicara di. Iya. Ada emal lulu dia gagal dia gak dia mana gagal. Nama kau di perlu ya. Iya iya. Ini biasa itu. Iya cila memang kira biasa nak rekan. Ini biasa ya. Iya. Mungkin banyak banyak malah dia biasa. Iya iya. Oh nama nama ni nade si sebenarnya romo. Tapi tiba tiro tiro moko koniro. Wah aku tiro nama kanya. Ya so mat tiro mata tak si nampak. Engkau nasi atau apa tu ne? Aiy, lebih kurang ni 5 tahun ya. Ayo deh na serah 5 tahun itu lima lima. Tidak. Aji lagi tidak mati. Nah, ada kan itu nama laki. Ngero wengka masih bawa pole na persatuan wartawan Republik Indonesia engka na kereba lapora ma kada engka kasi warga pro ti malasa ya dia nagan uli pegau dia na pajan di tenung inero wengka si bawa teman-teman engka pabere tanaro mariki cede baik pemirsa, kami dari Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Republik Indonesia Kabupaten Wajo berkunjung ke rumah kaum Duapa di lingkungan Lebonge, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanah Sitolo karena adanya informasi bahwa ada beberapa masyarakat terutama lansia kaum Duapa di daerah Lebonge sehingga kami mendatangi dan memang betul kaum Duapa ini sudah mengalami stroke
sekitar 5 tahun lamanya, sudah 5 tahun ini. Iya. Pada awalnya dia masih bisa menenun, gaji tenun, tapi kena stroke seperti ini, kena stroke sehingga dia tidak bisa bekerja lagi. Seperti tadi yang kami kunjungi sebelumnya, berkunjung ke rumah Pak Mama, seorang lansia umurnya lebih 100 tahun. Sekarang kami lagi di rumahnya saudara Camba, umurnya kurang lebih 70-80 tahun. Iya. Jadi konduktor kapal bahasa Siratu di Aero Siratu ini. Jadi kami menyampaikan kepada perwakilan kami di kecamatan-kecamatan, apabila ada warga yang kurang mampu atau lansia, kaum duafa dan anak yatim, maka kami dari PWRI Kabupaten Wajo siap membantu. Nah, jadi kalau ada saudara kita di luar kabupaten atau luar provinsi di sana yang mempunyai rezeki lebih, mau disisihkan untuk kaum duafa dan fakir miskin, anak yatim, bisa melalui PWRI Kabupaten Wajo.